baru-baru ini itulah video memaparkan petugas barisan hadapan menari untuk menghiburkan kanak-kanak di pusat kuarantin. Video dikongsi pengguna TikTok dikenali Cik Lin Mimo itu menunjukkan anak saudaranya di kuarantin selepas disahkan positif COVID-19. Dan situasi ini membuktikan petugas kesihatan menjadi wira dan menguat semangat kepada pesakit untuk pulih daripada COVID-19. Keprihatinan seorang wanita telah menyelamatkan jirannya sekeluarga daripada kebakaran di sebuah pangsapuri. Jeritan budak kecil meminta tolong didengari Afiqah Afandi. Dia bertindak memanggil jiran lain untuk sama-sama membantu madam kebakaran berkenaan dan tindakan pantas penduduk membantu menyelamatkan keluarga ini. Lain pula berkongsian melalui akaun TikTok Firdaus Nazri ketika menyertai NGO mengagihkan makanan kepada gelandangan seorang lelaki yang sudah lama dicari keluarganya dijumpai kumpulan ini. Menghilangkan diri secara tiba-tiba beberapa tahun lalu hingga keluarganya menyangka dia sudah meninggal dunia. Sukarelawan tersebut membuat panggilan video kepada adik keluarga gelandangan berkenaan dan pertemuan yang begitu menyedihkan ini menaut kembali ahli keluarga yang terpisah lama. Thank you.